sampai dengan pukul 13.30 tadi kita sudah berhasil mengangkat satu lagi jenazah yang ada di sektor 4 dan sektor 4. Posisi ada khusus di tangga rumahnya. Jadi kita melihat ada bekas pagar dan tangga rumah. Apakah rumah milik korban? Jadi sekarang wanita tadi. Tadi setelah mendapatkan korban tadi, kita ganti SIM lagi, SIM 2 yang turun. Kita maksimalkan untuk dengan rumah. Tadi ditemukan di sektor 4 tadi kan. Cuman fokus hari ini memang kita di sektor 3, 4, 5. Jadi kemungkinan ada korban di mana-mana. Sampai dengan saat ini sudah ditemukan 3. Satu masih dalam proses identifikasi. Sisanya tinggal 1 lagi.